Siapa? Jenny. Jenny. Kim Jenny. Pasti betul. Ujung itu jawaban gua. Kim Jenny. Tahu. Bong itu kayak apa sih? Hammer stick.
Hammer stick. Oh, hammer stick. Oh iya, bong itu stick. Betul. Nah, next nya nih, kamu kita mau nanya apa? Pertanyaan aku tuh, aku pengennya simple aja gitu kayaknya. Dari awal debut dan juga hingga sekarang nih, kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh benar-benar jatuh cinta dengan Blackpink ini? Berat sekali itu pertanyaannya. Karena aku berjuang mencintai dari awal dengan tulus dan ikhlas itu tuh berat. Harus ada faktor penentunya. Hati banget ya. Iya, oke. Kayak gue jatuh cinta sama Rose tuh, aduh. Susah ya? Gue sih sadar diri aja. Kalaupun udah dari pre-debut sih. Pre-debut, oke. Jadi dari timpang dong. Itu sebelum nama Blackpink. Oh, okay. Jenny sama GD, terus juga Lisa di video klipnya Thea, terus juga Jisoo yang tadinya bukan penyanyi, artis yang dia iklan. Iklan tas dulu melihat. Yeah. Terus juga udah sempat dari segi pre-debut ini udah ngumpulin banget sebenarnya. Wow. Pas di drama juga ya. Iya. Jadi pemeran maupun yang baru sama Sandra. Iya. Sama Ayu ya. Ayu Ting Ting. Udah OG fans banget nih. Betul. Nah kalau gitu nih ya, kan kalian tahu banget nih, Blackpink baru aja comeback, ya kan? Dengan bisa dibilang mega bintang, from Hollywood, Selena Gomez. Selena Gomez dengan title tracknya berjudul Ice Cream. Pertanyaannya, gimana sih pendapat kalian tentang Ice Cream tersebut? Karena mungkin ya Blackpink sebelumnya, termasuk aku juga aku kira akan Selena Gomez menjadi teman partnernya, tapi adalah Ariana Grande. Betul. Apakah kalian expect ternyata memang Selena Gomez nih gitu kan? Atau ternyata kalian mulai expect yang lain gitu? Guys, emang awalnya kan Ariana Grande kan, pada nebak-nebak si Blink gitu. Iya, Ariana Grande. Pas ternyata keluar, ternyata sama Selfing, Selena Blackpink gitu. Salah, bukan Selfing. Apa dong? Sebelah. Iya, awalnya itu juga sama. Apa tadi jadi Selfing? Oh, gitu. Tapi karena dia jadi Selfing gitu. Iya, dapatnya sebelah kan teringat, pakai makan sebelah. Kok terima lagi di Indonesia? Iya, sebelah, jadinya Selfing. Tapi kalian puas gak? Maksudnya pas melihat tiba-tiba Selena Gomez gitu, featuringnya kayak, wah ini ekspektasi gue ternyata lebih dari Selena Gomez. Senang banget sih, karena kebetulan kan aku ngefans sama Selena juga. Sama Selena juga. Dari ikutin zaman-zaman yang di Disney kan, yang di Barney. Iya, jadi kayak, wah ini kecil banget sih, keren banget sih. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk prediksi, sebelumnya mungkin ya udah ada spoiler. Waktu itu tuh kalau nggak salah di acara Fashion Week gitu, Jisoo sama Rouge itu foto bareng sama Selena. Jadi nggak begitu kaget banget kalau ternyata Selena. Kalau misalnya ngomongin soal part favoritnya nih? Kalau aku yang bagian Jenny sih. Semuanya cuman emang lebih menarik yang mereka pada naik mobil aja sih. Oh ya, itu kayak mengingatkan sama Dubai ya? Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal masalah, ada pertanyaan lagi deh, satu deh yang ada mungkin untuk Spring lagi rame banget nih. Jadi ya kalian tahu nih, dalam beberapa waktu lalu nih ada banget nih keramaian bahwa ada kasus nih, ada seorang influencer yang katanya nih dituduh begitulah ya kan ya kepada Blackpink. Ya kan? Menurut kalian gimana sih soal permasalahan ini dari Blink Junior Ina? Kan kita dari KBS nih, tapi masalahnya apakah kalian itu menyerang influencer tersebut? Apakah kalian malah membela atau menyerang juga si fans-fansnya? Atau kalian lebih netral aja gitu? Kita sih netral aja sih kak, kan karena kita juga ngedukung artisnya, bukan ataupun istilahnya masalah tersebut. Iya, kita kan fokus artis sama karyanya. Artis dan karyanya. Iya. Nah, ini baru nih, aku setuju banget, lebih netral. Jadi mau ada masalah apapun, nah itu kan namanya opini ya. Iya. Ya udahlah, kita fokus sama artisnya aja. Benar, betul. Yang ini streaming ice cream aja. Iya. Yes. Soal pertanyaan kita tanya jawab dengan timnya. Nah, dan sekarang kita sedang masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan membahas tentang unpopular opinion. Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen unpopular opinion. Dan wow, tentunya kita punya banyak opinion yang tidak populer.
Di bahasa Indonesia Indong ya kampung ya. Kira-kira tentang Blackpink ada apa aja nih kak? Oke, okay. Nah jadi banyak nih kalau nggak salah ada beberapa rumor tentang yang pertama itu bahwa Blackpink katanya tuh hanya populer di internasional saja, better than atau di Korea Selatan sendiri gitu. Betul atau tidak bagi fanbase? Tidak. Tidak. Kenapa? Jelas tidak. Tidak, karena tuh ya sama aja sih. Di Korea juga mereka terkenal. Di Korea mereka terkenal. Kan penjualan tiket, terus konsernya mereka juga kan udah banyak banget. Apalagi di internasional. Pokoknya sama aja sih. Mau seimbang lah. Mau di Korea kayak mau di internasional juga. Oke, selanjutnya apa pernyataan YG? Karena kan ya sama aja sih kan udah 2 YG juga kan udah ngasih partnya. Ini Jisoo buat apa? Jisoo tuh apa? Terus Lisa itu ini porsinya masing-masing sih. Spesialnya masing-masing. Kalau gitu gue balik pertanyaannya, apakah betul YG memanjakan salah satu member Blackpink yaitu Jennie? Balik lagi sih ke jawaban yang tadi. Betul sekali. Intinya adalah YG telah membagi part masing-masing sesuai dengan kelebihan dan kekurangan dari membernya. Betul. Mereka berempat tapi saling melengkapi satu. Betul. Makanya jadi grup kan? Iya. Makanya jadi grup karena saling melengkapi. Kalau nggak saling melengkapi, kenapa jadi grup? Betul. Jadi tim kosidahan aja. Sekarang langsung aja untuk game pertama kita ada yang namanya tebak gambar. Jadi akan ada, ini ada di monitor kita ya. Gila, keren banget. Nanti akan memunculkan sebuah gambar. Karena kalau tidak memunculkan sebuah gambar, dia namanya bukan monitor. Berarti kan ada gambar di monitor tersebut dan kalian harus cepet-cepetan, rebut-rebutan menebak apa gambar tersebut. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Ready? Gambar pertama. Warna, gue udah tahu tuh kukunya siapa. Pasti kukunya manusia itu. Ayo. Oke, tim B. Kau, Lisa. Lisa. Yes. Yang ini belum jawab. Nggak bisa, beda dulu. Takut. Betul tidak kalau salah? Gue udah nebak. Tun warna. Iya, siapa ya? Lanjut yang ketiga. Nah, ini udah nebak. Ayo. Oke. Nah, kita dulu. Ini kan ada tiga kali. Jadi ternyata
Fokus, fokus. Oke, okay, next. Waduh, kuping siapa itu? Gue tahu sih. Kita kan? Nggak dia. Ya. Iya, kuping. Kuping siapa? Kuping Jenny. Jisoo. Bener. Itu gue. Ya. Tim A masih bisa menyusul untuk kemenangan ya, karena kita masih ada game selanjutnya yaitu adalah apa ayo? Tebak kata. Betul kata sih? Kata apa nih? Oh ya benar. Lirik dong. Sing the words. Jadi sing the words. Jadi sing the words ini caranya adalah jadi nanti dari pihak PDNIM akan memberikan satu buah kata dan kalian harus melanjutkan dari kata tersebut. Contohnya kita PDNIM memberikan kata black, kalian langsung tong 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 lanjutkan Blackpink aye aye gitu gitu oke siap ya PDNIM ya yep. Sudah siap kalau gitu langsung aja kita masuk game yang kedua. Let's go PDNIM, keluarkan katamu. Sekarang amat ya gampang banget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Hey, betul. Marah banget. Kan bisa juga kayak pas yeah, game bisu kan? Iya. Oke, ini jatuh. Satu-satu. Kata kedua. Yeah, oh, yeah. Look at me, look at me, look at me, look at me. Yeah, oh, yeah. Nah, kita udah masuk ke apa ya bisa bilang ya?
segmen-segmen terakhir nih guys. Tadi ya, gue detik penghabisan. Oh, ya. Terima kasih banget lo buat Bintu dengan Tina udah datang, udah fanbase juga. Kita seru kan lo? Yeay! Alias adalah harusnya bangga banget karena ada episode pertama fanbase di YouTube. Nanti kalau kami diundang lagi ya, Pak. Oh, yeah. Diundangnya tapi jangan lupa bawa Blackpinknya langsung. Iya, ya. Nah tadi by the way juga nih, kira-kira buat kalian sendiri yang pengen gabung sama Blink Union Ina nih, kira-kira gimana caranya? Kita tuh punya ini sih, grup line chat sama WA. Oh, grup line chat sama WA. Di situ kita udah ditulisin sih di bio-nya. Oh, cara masuknya ya? Iya, dari situ. Instagramnya di Blink Union Ina. Iya, Blink Ina Union. Aduh, kabur nih, balik dulu. Iya. Gue aja intinya nih. Gak harus DM atau apa ya, langsung klik aja gitu. Iya, itu. Gampang banget kamu berarti joinnya ya, tinggal di klik aja. Betul banget. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Tapi jangan lupa juga kalian follow-follow Instagramnya dari streamers.id. Di mana aja nih? Di Instagramnya bisa follow langsung aja di @streamersradio dan di Twitter di @streamersradio. Betul, dan jangan lupa pastinya follow Instagram kita juga. Ada yang paling cantik di sini siapa? @supagtr, jangan lupa di follow. Dan jangan lupa gue @abokoku right here, gak abokoku aja. Tanya amat ya. Dan juga pastinya jangan lupa juga buat kalian datang ke tempat yang keren banget. Di pastinya di zona private space, langga 2 square. Hanya di mana? Hanya ada di Jakarta sih. Pokoknya langsung aja cek Instagramnya di zona korea.creativespace ya. Pokoknya disitu kalian bisa ngapain aja di sini buat catering. Jadi ditunggu nih ya, Blink Union Ina buat catering. Oke, siap-siap. Udah ada tuh ya kan, space khusus Blackpink. Siap-siap ya, Pak Bo ya. Dimana aja bisa ya, Pak? Saatnya komik kita pamit, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman fanbase. Thank you. Dan gue Sumpah, pamit undur diri. Sampai jumpa di next fanbase.